Oke, assalamualaikum dulu semuanya, kembali lagi di Running ID. Lokasinya kali ini kita berada di Pasar Kalisat ya. Nah, ini kita tanyakan untuk harga untuk tapal yang ini karena masih pian teman-teman. Berapa untuk harganya? Pak, kenapa harga teman-teman itu? Harga 300 2 ekor. 2 ekor 300. Nah, ini posisi masih pian ya, Pak? Iya. Pian. Harga 300 ini, teman-teman. Sip. Tapel ya, Pak? Tapel. Ini teman-teman, dadanya hitam, sayapnya hitam juga. Harganya 300. Barang oke, sip. Barangnya bagus. Jual di pasaran saja, teman-teman. Ini pedagangnya dari mana ini, Pak? Dari Kalibaru. Dari Kalibaru, teman-teman. Dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi nyampe ke pasar Jember Kalisat ini ya. Nih, barangkali ada yang minat ini 150 ini. Nih, per ekor ini. Ada yang minat. Ini. Top jumbo ini. Sangkap jumbo. Ya, ya. 65 itu guys. Anu ku yang ini juga. Kalau tu luar lah, untuk gigi lah. Saya orangnya saya bilang saya orangnya itu umur itu 250 ini guys, ini barangnya ini tuh 250 250 pemiliknya Nurul Effendi dari Sembolan ini mas, dari Sembolan barangkali ada yang menat boleh diambil di Sempolan ya. Diambil di rumahnya Pak Tim di Silo sama juga. Sama juga. Ini. Iki 65. Ini songkok jumbo ini. Nah, songkoknya besar nih. Ya, boleh diambil di pasar Minggu. Minggu Melayang, Pak? Minggu di Pakusari ya. Oh, di Pakusari. Pindah pasaran sekarang ya. Oh, pindah. Ya, dipindah. Pasarannya dipindah. Oh, yang di lapangan Mayang itu dipindah, Pak? Dipindah. Ke Pakusari, di sebelahnya sekolah MA. Oh, dipindah, teman-teman. Ya, dipindah, guys. Bisa lama, diambil barangkali minat ini. Seperti ini teman-teman. Posisi pedagang sudah agak sepi dari karena mana yang... channelnya, mas? Gimana mas? Channelnya ini dari mana? Dari Ronnie ID mas. Ronnie ID, oh ya. Senang berkenalan dengan anda mas. Siap. Oke pak, kita lanjut ke sebelah utara ya. Oke, pak. Kita sepil. Terima kasih. Sama-sama pak. Gak kasih uang, Pak. Ya,
Nah, ini untuk sangkarnya Bapak Ida, teman-teman. Di sini untuk merpatinya, di sini ada putih lar hitam. Apel. Nyalat beriuk. Ini maling. Bajingan ini. Ini yang seisari-sare. Oh, Mas Wahid punya anu ini, Mas. Dada putih. Mas Wahid. Berapa dada putih ini, Mas? Ini berapa? 8. 8. 80 juta. Bagus ini. Berina kayaknya. Dia. Dia. Sip. Racing lagi mini ya, bos. Lagi mari. Lur, kita lanjut ke sebelah utara. Ini ada Mas Restu, teman-teman, beli sangkar. Sangkar untuk ayam. Oh, ayam. Ayam. Oke, sangkar itu ro isin le. Dia korong dia pemain ibrinya korong dia benar ini korongnya. Bisa tak dia? Kanon laun gua enggak. Masih beda lagi pikir laun. Hah? Ini on laun ini ya. Goyang. Dendri gede tai. Aku yang. Aseret yo, ge. Ge, goyang, ge. Kita mari yo. Aman bener. Ini dia yang nalin, ge. Ini ke diri. Ini sarang banu, ge. Kentang ya, kita kentang ijo. Ini kentang ya. Kata orang kata sar. Hah? Orang kata sar. Kata apa kata sar? Ali dah. Tak sanggup ni. Nari. Ending. Yo. Nari gua bawa ni bapa dia nari. Eh. Ali ba. Ali nari. Kau tak eh? Ali nak dia nari yo. Iyalah. Kita nari bapa dia. Terbuka. Tang. Bersalan. Rawan. Ada sekenat aku yang ni lah. Iki ndemok kuwi. Jadabe rene pengen pengare tai. Dinare tambe iki ya. Mi. Ya, Cak. Apa? Tak ibu genah iki ndemok. Kenapa? Apa are cerane? Sudah agak sepi, teman-teman. Kita intip sangkarnya Mas Nafis, ini ownernya sudah mau pulang. Nah, besok saya akan review merpati ini di pasar Kemisan Pujer ya. Ini juga ada merpati saya, barusan saya beli, nitip. Terus lagi kita ambil ke rumahnya Mas Nafis saja, karena berhubung saya agak bawa kardus ya. Dan ntar lagi kita masih mau ke Mayang, ada sesuatu di sana, masih lanjut ke sana ntar lagi. Oh, ini ada apa sih? Mana punya saya? Semoga gak dijual sama Mas Nafis, teman-teman. Karena teman saya yang nitip. Oh, ada di sana. Teman saya nitip mega napet. Ternyata di pasar Halisat ini rencananya saya emang mau beli mega napet ini. Ternyata ada 2 ekor cuma, teman-teman, yang apet itu
satunya lagi yang ini. Ini yang paling bagus. Yang satunya lagi capek teman-teman. Yang satunya lagi kakinya patah. Nah, ini saya ambil yang ini saja. Itu. Ini saya beli tadi di pasar Jumedak ya. Yang ini teman-teman. Panas pol. Kalau seperti ini saja. Sekian saja dari saya. Terus simak video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya doakan semua yang nonton video ini rezekinya dilancarkan, yang sakit cepat sembuh, sehat selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.